Maskapai penerbangan yang singgah di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar Aceh, kini harus mengikuti peraturan baru. Pramugari harus berhijab atau berbusana muslim. Aturan baru ini diberlakukan setelah pemerintah setempat menerbitkan surat edaran tentang kewajiban memakai busana muslimah bagi pramugari maskapai penerbangan yang singgah di Aceh. Aturan tersebut tertuang dalam surat yang ditandatangani Bupati Aceh Besar Mawardi Ali dan diterbitkan serta mulai berlaku pada Kamis 18 Januari lalu. Dalam surat tersebut tertulis, semua maskapai agar menghormati syariat Islam yang berlaku di Aceh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. Peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah Aceh itu mendapat respon positif dari pramugari. Tia Khairunisa, salah satu pramugari, mengaku tidak keberatan dengan peraturan itu. Karena Aceh ini Serambi Mekah, ya saya sangat setuju pastinya karena kita harus menghormati juga. Dari teman-teman yang lain, pramugari yang lain? Pramugari yang lain juga pastinya sangat setuju dengan kebijakan tersebut. Mungkin untuk kenyamanannya sendiri, Mbak, gimana, Mbak? Dengan saya, alhamdulillah sih nyaman. Nyaman, alhamdulillah pakai hijab. Sementara itu, Mawardi Ali menyatakan peraturan ini hanya berlaku bagi pramugari muslim. Selain itu, ia berharap semua maskapai menghormati peraturan yang berlaku di Aceh. Iya, ya memang ini aturan. Di kanun sudah ditetapkan bahwa dalam di tanah syariat ini kita harus menggunakan busana bersyariat, busana muslimah untuk pemulu-pemulu yang beragama Islam. Tapi kita tidak bisa memaksa untuk yang pemeluk agama lain, itu mereka akan menyesuaikan. Sebagai daerah khusus yang menerapkan syariat Islam, Aceh memiliki hak memberlakukan sejumlah aturan tersendiri, termasuk cara berbusana. Ibnu Hajar, Banda Aceh.